Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Ini kami Gemuara berserta Fitri mau ibu. Nah ini kami ke tempatnya Rizka yang sering dia aktif di atas ini, sering bambu peluk cium. Nah ini kami ada di samping tempatnya Rizka karena bambu rindu. Nggak pernah saya ketemu, jadi kami lari ke muara sini pergi ngeliat tempatnya Rizka karena bambu sangat rindu sekali sama Rizka. Jadi makanya kami memilih lari ke sini. Ini tempatnya dia sering bambu peluk teman-teman ya, sering cium di sini sama Fitriani ibu, anak-anak bambu yang lain. Tamu-tamunya Pak Ambu di sini momennya Rizka yang paling banyak. Jadi tempat dia di saat ditangkap kemarin di muara sana pas belok ke rumah, karena memang dia tempatnya tidur kalau malam di situ dia teman-teman. Ya disitulah dia terakhir ditangkap. Bapak terakhir lihat dia di situ? Ya di situ, karena malam itu saya mau turun, anak saya kusuruh pergi lihat Rizka. Pak Ambu sering bilang Rizka itu bukan buaya sembarang teman-teman ya, karena 26 tahun Pak Ambu itu pelajari dia masalah kata-kata agar dia mengerti, bisa dia mengenal manusia. Nah sampai saat ini teman-teman lihat sendiri, menyaksikan sendiri kayak apa kedekatannya Rizka buat sama Pak Ambu, keluarganya Pak Ambu terhadap orang lain pun dia juga begitu, tidak pernah membedakan saya atau orang lain. Aku terus terang Rizka tidak membahayakan. Nah, karena di sini sangat lain, di sinilah kelahirannya Rizka. Dia itu senangnya di air payau. Di air payau. Jadi air itu keluar masuk dari muara. Nah, itu artinya air payau. Dia paling senang di air asin karena dia sering ikut saya memancing ke laut. Kalau air tawar dia memang tidak senang. Takutnya Rizkanya itu lama kelamaan ada apa-apa nanti di situ, ah di situ lagi nanti bikin ribut. Saya sanggup untuk menunggu jawaban dari siapapun, interogasi saya untuk memberikan jawaban di saat kejadian di sini. Saya siap karena banyak saksi hidup banyak di sini, termasuk tuan rumah tempat kejadian, dia juga mau ingin jadi saksi. Nah itu aja aku sampaikan teman-teman. Jadi teman-teman di luar sana dimanapun berada, pendukungnya Rizka maupun netizen yang lain, jangan percaya, jangan mudah terprovokasi dengan kata-kata orang luar, karena kami ini korban fitnah termasuk Rizka. Sebenarnya kami tidak bersalah, Rizka pun tidak bersalah, cuma saya belum mau mengungkapkan yang masalah yang sebenarnya. Nanti ada yang menanyakan baru kuungkapkan, apakah media dan sebagainya kuungkapkan nanti permasalahan yang sebenarnya untuk korban ini. Itu berapa ekor buaya ada di sini sekitar? Kalau saya yang sering lihat buaya di sini, yang sering saya hitung, yang besarnya ada 6 kali, termasuk si pendekar mata satu. Ukurannya sekitar 6-7 meter. Sama juga itu yang mukanya kayak kuda nil itu ada juga di sini. Itu satu tahun itu jarang dia kelihatan. Saya pun tinggal di sini baru 2 kali saya lihat. Itu yang kayak kuda nil mukanya itu merah mukanya dia. Nah, harapan kami keluarga itu Rizka ini secepatnya kembali agar dia sehat lagi seperti dulu. Bisa beraktivitas layaknya kami dulu, dia berenang, dikasih makan, disuapin. Dia bukan buaya yang berbahaya teman-teman, bukan. Dia itu pikirannya itu pikiran manusia sudah, karena semuanya di sini mendukung Rizka. Di sinilah Bu tempatnya Rizka. Sering saya peluk, saya kasih makan, saya ciumin di sini sudah. Bukan cuma saya, di pihak dari anak saya, tamu-tamunya Rizka yang datang di sini, yang sering memegang, kadang-kadang dari perahu, kadang naik ke atas. Jadi kami lari ke sini karena kami rindu sama Rizka, sangat menjadikan rasanya. Kalau saya lihat lagi ini, karena di sinilah momennya, paling banyak Rizka. Nah di sini Rizka, dia bebas berenang ke sana kemari, sambil menunggu saya. Kalau saya tidak datang sehari dua hari, dia kadang naik ke rumah minta makan. Setelah habis makan dia pulang lagi, pulang saya lagi nyusul. Pokoknya kami saling bergantian. Nah, saya tidak peduli malam apa siang, saya tetap ke sini untuk nyengok dia.